Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Dr. Andes Tomsi Tohir MSI, Kapolda Nusa Tenggara Barat. Berkaitan dengan merebaknya COVID-19 atau yang dikenal dengan coronavirus di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karenanya, saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita lakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker untuk perlindungan hidung dan mulut, menjaga jarak minimal 2 meter, tetap berada di rumah, dan tidak melakukan aktivitas di luar kecuali sangat mendesak. Upayakan tidak berpergian atau mudik ke kampung halaman selama COVID-19 ini masih terjadi. Mari kita sayangi keluarga dan kerabat kita di kampung halaman. Jangan berpergian atau mudik. Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah diperlukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Biarkan kami yang menjaga Bapak, Ibu, dan keluarga, Bapak dan Ibu tetap tinggal di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita semua kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita berharap semua keadaan semakin terus membaik, sehingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.